Peace up, peace A-Town up. Down. Di tengah persaingan di cabang olahraga sepak bola Asian Games, di mana Indonesia sukses menang di laga awal kontra China Taipei 4-0, Indonesia harus diterpa masalah ketika striker andalan Beto tengah alami cedera di pahanya. Kemungkinan besar Mila pun akan mencadangkan pemain Sriwijaya FC tersebut mengingat ia masih keluhkan sakit di pahanya. Beto pun akui dirinya sedang cedera dan ia pun bocorkan Mila akan cadangkannya dan mungkin akan dipaksa dimainkan jika babak kedua Indonesia masih kesulitan cetak gol. Paha saya terasa sedikit sakit, tapi memang ada rotasi pemain pada laga besok. Kemungkinan, saya masuk pada babak kedua, ungkap Beto, melansir dari bolasport.com. Namun jelang hadapi laga kontra Palestina ada hal mengejutkan ketika Luis Milla panggil satu pemain baru lagi walau Asian Games sudah mulai. Ia adalah bek Barito Putra, Nazar Nuzaidin. Melansir dari Instagram resmi klub Barito Putra, Luis Milla panggil Nazar memang hanya disiapkan jika situasi kritis ada pemain yang cedera, mengingat jadwal Asian Games yang padat. Nazar masuk dalam daftar pengganti jika ada pemain yang cedera. Saat ditanya perasaannya, Nazar akui sangat bangga bisa dipanggil timnas. Ia berharap bisa tampilkan yang terbaik untuk membela negara. Senang sekali rasanya. Ini kesempatan yang sangat berharga. Saya akan memberikan kemampuan terbaik untuk negara. Mohon doa semua masyarakat Banjarmasin semoga saya bisa membanggakan banua, negara, ujar Nazar, melansir dari bolasport.com, 15 Agustus 2018.